Sat narkoba Polres Cimahi ngejorak salah sahiji imah kontrakan anu dipake tempat produksi narkotika jenis ganja sintetis di lalawak Cibaduyut Kota Bandung poe Salasa kapeuting nageun. Ti pelaku polisi nyita ganja sintetis siap edar 3 kilo. Eta produksi ganja teh omsetna bisa ngahontal mang ratus-ratus juta unggal bulana. Dipimpin langsung ku Kasat Narkoba Polres Cimahi, salah seorang pelaku inisial PS anu nyumebarkeun narkotika jenis ganja sintesis atau anu katelah barong magic dicerek petugas di lalawak pasir Kaliki Kota Cimahi poe Sabtu nanyar kaliwat Wanci Janari. Satu tas kitu petugas ngamekarkeun eta pasualan ka pelaku PS turta manggihan pelaku sejenna DS anu keur ngaracik ganja sintetis di kontrakanana di lalawak Cibaduyut Kota Bandung. Nalika dijorag petugas manggihan bahan-bahan pikeun nyeunan ganja sintetis anu saya garek dijieun ku pelaku DS. Di pelaku polisi nyita ganja sintetis siap edar 3 kilo anu dijual pelaku secara online. Kapolres Cimahi AKBPM Yoris Maulana nembrakeun para pelaku geus genep bulan ngajual eta ganja sintesis ngaliwatan online. Dumasarkan hasil ngajualna, pelaku nyangking bati tepi ka 175 juta unggal bulana. Ya, jadi mereka mendapatkan bibit dari Jakarta, setelah itu dicampur dengan zat yang lain sehingga menjadi satu jenis ganja sintetis dan dilakukan penjualan dengan cara online. Dari hasil pengembangan ini, kita berhasil menyita 3 kg ganja sintetis dan juga barang bukti lainnya untuk keuntungan selama ini dalam satu bulan sekitar 175 juta. Mereka sudah beroperasi sekitar 6 bulan dan kedua tersangka saat ini akan dilakukan penyidikan di Satu Narkoba Polres Cimahi, tadi penangkapan juga dipimpin oleh Kasat Narkoba. Kita persangkakan pasal 112, 113 yang memproduksi dan juga 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, selama-lamanya 20 tahun. Pelaku anu duaan diancam hukuman maksimal 20 tahun bui. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.